Rakyat Malaysia sememangnya gemar memakai minyak wangi. Namun, pernahkah anda bertanya jika minyak wangi yang anda guna adalah selamat? Terus menonton bagi memahami cara memilih minyak wangi yang selamat. Sekarang, anda boleh membeli minyak wangi dari mana-mana saja, tidak kira di gerai kecil mahupun gedung Sebernika dan juga atas talian di aplikasi membeli belah dan laman web. Namun, adakah harga minyak wangi anda serta reputasi kedai yang menjual produk tersebut memberi kesan kepada kualiti minyak wangi dan keselamatannya? Jadi, kami mengambil keputusan untuk menyiasat isu tersebut. Pertama sekali, kita perlu memahami kawal selia perlindungan demi keselamatan pengguna minyak wangi. Di Malaysia, Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRA merupakan badan kerajaan utama yang berkuat kuasa melindungi keselamatan pengguna berkenaan produk kosmetik, wangian dan penjagaan kulit. Garis panduan NPRA adalah berdasarkan input daripada IFRA. IFRA menguji dan mengkaji ramuan minyak wangi bagi menentukan ramuan yang berbahaya dan patut dilarang. Maka asalkan ramuan mengikut pematuhan kepada garis panduan IFRA, minyak wangi anda selamat digunakan. Namun, pastikah anda bahawa minyak wangi anda tidak mengandungi bahan berbahaya dan terlarang seperti yang ditetapkan oleh IFRA. Kami mendapat tahu tentang kajian di mana 30 minyak wangi dipilih secara rawak dari pelbagai kedai di Malaysia. Kajian tersebut mendapati bahawa 18 daripada 30 minyak wangi tersebut mengandungi bahan kimia yang dilarang IFRA. Dari banyak-banyak bahan kimia yang terlarang, acetyl ethyl tetramethyl tetralin AETT dan mask umbrate adalah bahan yang paling kerap dijumpai dalam 18 produk tersebut. Walaupun bahan-bahan ini sudah pun dilarang oleh IFRA pada tahun 2006, 15 tahun lalu. Ianya diketahui pada tahun 1977 apabila kajian membuktikan bahawa AETT menyebabkan gangguan neurotoxic dan dermatitis photocontact. Mask umbrate pula, serupa dengan AETT, ia juga telah pun dilarang atas kesan berbahaya yang boleh menyebabkan dermatitis photocontact. IFRA telah melarang penggunaan kedua-dua bahan ini untuk pelbagai sebab. Paling utamanya kerana bahan tersebut boleh menyebabkan pelbagai reaksi alahan dan kesan sampingan seperti sakit kepala, kerengsaan mata, hidung, tekak, loya dan juga hilang koordinasi. Oleh itu, jika lebih dari separuh sampel kajian ini mengandungi bahan larangan, sebagai pengguna, bagaimanakah anda boleh mengetahui minyak wangi yang anda beli itu adalah selamat? Di sini disertakan beberapa petunjuk yang boleh membantu anda membeza minyak wangi yang selamat dengan yang tidak selamat. Beli minyak wangi berjenama yang jelas memaparkan butiran pengeluar yang sah. Berhati-hati apabila membeli minyak wangi online. Hanya kunjungi laman web penjual yang verified milik jenama terkenal, bukannya penjual yang belum verified. Jika harganya terlalu murah, produk tersebut besar kemungkinan adalah produk tiruan. Beli minyak wangi anda di outlet farmasi dan rangkaian pasaraya yang boleh dipercayai dan pastikan anda mendapatkan resit yang sah. Periksa jika kotak minyak wangi ada logo JAKIM, ISO atau pengiktirafan lain yang boleh menjamin minyak wangi tersebut adalah dari pengeluar yang sah. Akhir sekali, anda boleh menghubungi NPRA jika mempunyai sebarang keraguan mengenai minyak wangi anda. Kami menjumpai banyak pengeluar dan jenama yang berusaha membuat minyak wangi yang selamat untuk pengguna seperti Wipro Unza. Kami bercakap dengan wakil Wipro Unza, pengeluar jenama minyak wangi terkemuka termasuk Enchanter, Dashing dan Romano. As a biotechnology cum trained chemist by profession, I was reading a group of R&D scientists in the recent market surveillance. We were really shocked and disappointed by some irresponsible perfumery brands who are still using banned chemicals in the product. Those banned compounds, such as mask umbrate, is highly neurotoxic and proven to pose health hazard to human. As such, Wipro Unza, as a responsible company, we take consumer safety at top priority in our R&D process. We have decided to introduce safety seal
on our perfumery brands to give assurance to consumers that these products have gone through all stringent tests required by regulatory and free from any banned chemicals. So look out for this safety seal at the point of purchase so that you are protected. Lagipun sebagai pengguna, ini adalah hak anda untuk tahu, adalah hak anda untuk mengetahui bahan yang anda guna dan perkara yang paling penting demi keselamatan anda. Inilah hak anda untuk tahu.